Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, di pagi yang indah ini, di awal bulan Juni, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu, walaupun kita berbeda jarak, saya ada di sini dan Ibu ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Amin. Siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan anak kami, Allah kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan, di mana Kau izinkan kami kembali untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua karena anugerahmu, semua karena pertolonganmu, bahkan semua karena kemurahanmu Tuhan. Dan kami boleh mendengar, kami boleh lihat Tuhan, semua kebaikanmu, karya-karyamu nyata buat setiap kami yang percaya. Dan karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami menaikkan syukur kami, dan kami akan memuji, menyembah namamu Tuhan. Pujilah namamu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama muji dan menyembah Tuhan kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa,
kebaikan, kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu tengah-tengah keadaan sekarang ini Tuhan, dimana Kau izinkan Tuhan COVID-19 mulai ada dalam negara kami, yang membuat kami Tuhan semakin mencintai Engkau, semakin boleh mendekat pada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada bangsa negara kami, dalam kehidupan kami, ketika kami datang, ketika kami berserah pada Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang indah Tuhan. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Dan kami sekali lagi perkatakan, kagum dan hormat akan kebaikan-Mu, kebersihan-Mu, dan penyertaan-Mu buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami siap bermazmur, memuji, muliakan nama-Mu. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, mari kita bersuka cita di pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Sungai sukacita Tuhan, mengalirlah kehidupan kita bersama-sama. Amin, jemaat Tuhan, haleluya. Siapkan hati kita. Hanya Engkaulah gunung batu kami, hanya Engkaulah Tuhan tempat pertenduan kami. Ini kami umat-umat-Mu, bejana-bejana-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu Tuhan. Mengalirlah dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap umat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku rindu sabda-Mu.
ada di rumah-rumah. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur bila hari ini kami bisa, masih bisa beribadah Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh tempat. Kami tidak seperti biasa beribadah di satu ruangan, satu tempat yang sama, tetapi kali ini kami dipisahkan oleh ruangan. Kami beribadah di rumah-rumah masing-masing, tapi kami percaya firman-Mu hari ini menghampiri mereka. Kami percaya Roh Kudus menjamah mereka. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu kepada hamba-Mu untuk dibagikan, Engkau urapi mereka yang mendengar firman-Mu, yang akan mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu akan mengubah kami, memerdekakan kami, memberi hikmat kepada kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah roh yang hidup. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, jemaat-Mu, semua pribadi lepas pribadi Engkau urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini kami menerima urapan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menguatkan iman kami bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirmanlah, Tuhan, pakai hamba-Mu. Bukan lagi hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun engkau berada hari ini, saya ucapkan shalom. Shalom untuk jemaat yang ada di Singapura, di Sumatera, di Medan, Sidikalang, di Lampung, di Pulau Jawa, Jabodetabek, Magetan, Manado, dan dimanapun engkau berada. Mungkin engkau sedang ada dalam perjalanan, di hotel atau dimanapun juga, di rumah-rumah. Saya sampaikan shalom, damai sejahtera menyertai kalian. Amin. Saudaraku, hari ini saya diberi firman oleh Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Hanya satu ayat, dan tapi saya mau coba membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Judul firman Tuhan hari ini saya beri judul membangun hidup yang kuat menghadapi new normal. Karena pemerintah Indonesia sudah mencanangkan new normal. Mungkin minggu-minggu ke depan kita sudah memasuki masa-masa yang disebut new normal. Oleh karena itu, Tuhan berikan saya firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama Yakobus 1 ayat 12. Sudah dapat jemaat Tuhan yang saya kasih? Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jemaat Tuhan, CBN yang saya kasihi, firman Tuhan tadi di atas tidak mengatakan berbahagialah orang yang lari atau mengelak dari pencobaan, tetapi bunyinya berbahagialah orang yang bertahan. Bertahan, sekali lagi saya katakan bertahan dalam pencobaan. Atau tepatnya berbahagialah orang yang dapat menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa new normal, masa-masa pencobaan. Kitab New American Standard Bible menerjemahkan demikian ayat di atas tadi. Berbahagialah seseorang yang bertekun di bawah pencobaan. Bertekun, bertahan menjelaskan kepada kita tentang hal telah mengalami ujian sehingga memperoleh kemenangan.
atau saya katakan sekali lagi, kita keluar sebagai pemenang karena kita bisa bertahan. Amin. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan tidak mau kita menghindar, melarikan diri dari persoalan-persoalan atau bersungut-sungut atau masalah yang sedang kita hadapi. Kita coba melupakan, kita coba tidak peduli, kita coba orang yang katakan mengalir sajalah. Saudaraku yang saya kasih, memasuki pandemi yang sedang terjadi, di masa-masa new normal yang akan kita hadapi, Tuhan berkata hari ini, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Amin. Katakan kepada sebelah-sebelah anak-anak saudara, kamu adalah pemenang. Amin. Saya adalah pemenang. Haleluya. Terlalu banyak orang yang mau mengalami kemenangan, saudaraku, mau mengalami keberhasilan, tapi dia tidak mau mengalami proses atau mengalami gebelengan dari Roh Kudus. Sedikit aja ada tekanan, dia berkeluh kesah. Sedikit ada tekanan, dia mencari manusia untuk minta tolong. Dia tidak mau menderita. Mereka selalu mencari jalan yang instan, yang cepat. Akibatnya, apa yang terjadi? Tidak dapat mengatasi godaan daripada jiwa, tidak dapat mengatasi percobaan dari tubuh. Mereka sangat rentan, mereka sangat tidak disiplin, mereka tidak mau dilatih oleh Roh Kudus, sehingga roh mereka tidak dapat menguasai apapun, dan hidup mereka sangat-sangatlah lemah. Dengan kata lain, manusia batinia mereka kerdil, tidak dewasa. Sehingga bila pencobaan datang, seperti Simpson misalnya yang dicobai di Alkitab, langsung jatuh. Karena mereka tidak mempunyai kekuatan yang diperlukan untuk mengadakan perlawanan. Seharusnya umat percaya menjadi seperti Yusuf yang dapat bertahan di Mesir dalam menghadapi beberapa pencobaan. Coba saudara ingat ceritanya, bagaimana dia dibuang oleh abang-abangnya ke sumur, dijual kepada pedagang-pedagang dari Mesir, dijual lagi kepada Potifar. Dia menjadi budak di sana. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Yusuf bertahan. Yusuf disertai Tuhan. Saudara juga disertai Tuhan. Yang luar biasa, begitu banyak pencobaan yang dihadapi Yusuf, tapi Yusuf akhirnya keluar sebagai pemenang. Amin. Jemaat Tuhan yang sekasih, Tuhan mau seperti itu terjadi untuk hidup kita. Saya kasih gambaran, lukisan bagaimana Yesus waktu dia habis dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa dia untuk naik ke satu bukit, dikatakan untuk dicobai oleh si jahat. Tetapi Yesus menang, saudaraku. Yesus menang. Itu yang dia mau bagikan kepada kita. Kalau dia sudah menang, kita juga bisa menang. Amin. Oleh karena itu, kita bisa dapat menang untuk menghadapi COVID-19 ini yang sedang terjadi di depan kita, menghadapi masa new normal ini. Bila kita memiliki asas-asas atau dasar-dasar kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita memiliki manusia batinia kita yang kuat, kita akan menang seperti Yosua, seperti Kaleb, yang akhirnya bisa masuk tanah perjanjian, menikmati hidup yang berkelimpahan.
Karena di sana dikatakan airnya saja seperti air madu. Saudaraku yang saya kasihi, dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga mengatakan di dalam kitab Efesus 3 ayat 16. Mari kita buka Efesus 3 ayat 16. Di sini dikatakan Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, begitu juga untuk kita hari ini. Paulus katakan, aku berdoa supaya ia itu maksudnya Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus, saudaraku. Dia ada bersama kita. Dialah yang akan bekerja dalam kita. Asal kita mau mengikuti dia, mau belajar dari dia, mau membuka hati kita, mau dengar-dengaran akan dia. Paulus tahu bahwa orang percaya harus memiliki manusia batinnya yang kuat. Kekuatan rohlah yang akan membantu kita untuk dapat menghadapi tantangan yang di depan ini, yang disebut new normal, yang sesungguhnya bukan masa-masa normal. Masa-masa normal kita waktu itu kita bisa kumpul bersama-sama, kita bisa makan bersama-sama. Kalau anak muda bisa nongkrong di angkringan berjam-jam sambil menikmati makanan-makanan yang murah. Tetapi sekarang kita dibatasi. Kita harus pakai masker, kita harus sering cuci tangan, kita harus jaga jarak. Mungkin kita juga gak bisa makan-makan sebebasnya karena kita takut akan pandemi, akan COVID-19. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, Tuhan mau kita mempunyai manusia batinia yang kuat. Nah, bagaimana kita bisa membina atau membangun manusia batinia kita menjadi manusia yang kuat? Kali ini, dalam merenungkan firman, saya mendapat paling sedikit ada tiga dasar, tiga ajas yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini sudah sering saya mengajar, tetapi hari ini saya mau mengingatkan lagi kepada saudara. Yang pertama, saudara harus tetap tinggal di dalam firman. Manusia jasmani kita itu perlu makanan secara teratur. Setiap hari kita harus makan, paling sedikit 3 kali kita makan, supaya manusia tubuh kita ini menjadi bertumbuh, manusia jasmani kita ini bertumbuh menjadi dewasa. Begitu juga manusia roh kita, manusia batinia kita memerlukan makanan firman. Roh kita perlu dihidangkan makanan dengan teratur setiap hari untuk menjadi kuat. Dan kalau udah kuat, udah menjadi dewasa, manusia roh kita akan berbuah-buah. Di dalam Matius 13 ayat 23 firman Tuhan mengatakan begini. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Saudara dengar, mendengar dan mengerti. Karena ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengar firman Tuhan dan mengerti, maksudnya melakukan dan berbuah-buah. Yohanes 15 ayat 4 kita buka juga. Mari, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Merenungkan firman secara teratur setiap hari, saudaraku. Dan mengerti apa yang diajarkan Roh Kudus. Karena firman itu menguatkan, meneguhkan iman kita. Kita gak cepat goyah, kita gak cepat jatuh. Roh kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan akhirnya, tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita melihat kita berubah.
melihat kita memiliki 9 buah roh. Luar biasa, saudara. Yang tadinya galak sekarang mempunyai kasih. Yang tadinya suka merengut, cembetut, sekarang bersuka cita. Yang tadinya kalau dia datang bawa kerusuhan, bawa masalah, sekarang membawa damai, sejahtera. Orangnya sabar loh sekarang ya. Bahkan murah hati. Dia baik ya sekarang ya. Setia pada suami, kepada istri. Setia pada komitmen kepada Tuhan. Orangnya menjadi lemah lembut, ada penguasaan diri. Bukan dibuat-buat, saudaraku, tetapi keluar otomatis. Dan orang-orang di sekitar kita akan menikmati, terutama istri, anak kita, mungkin suami kita. Saudaraku, buah roh akan kita peroleh bila kita berjalan di dalam roh, yang berarti kita telah menyalibkan kedagingan kita, menguasai jiwa dan tubuh kita sepenuhnya. Daging kita tidak berkuasa lagi, tetapi roh kita yang berkuasa. Dan dia menguasai jiwa kita, pikiran kita yang selalu mau negatif, dikuasai oleh roh itu. Sehingga setiap bagian dari diri kita takluk kepada Kristus dan menghasilkan buah yang bukan terjadi sekali-sekali aja. Kalau ada di gereja, waduh, buahnya manis banget. Begitu di luar gereja, waduh, istrinya angkat tangan deh. Jadi sesungguhnya roh, jiwa, dan tubuh adalah hal yang sangat penting dalam membina manusia batinnya kita yang kuat. Oleh karena itu, tetap tinggal dalam firman juga akan mendatangkan kita, saudaraku, menjadi merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita dimerdekakan dari dosa. Kita baca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan ayat 31, saya baca Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap tinggal dalam firmanmu, firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan dari kemiskinan, memerdekakan keterikatan nama berhala, memerdekakan kita dari kesombongan, memerdekakan kita dari dosa. Dan apalagi akan kita terima kalau kita melekat kepada Tuhan, kepada firman. Yosua 1 ayat 8 kita baca. Dikatakan, janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa, saudaraku. Ini saya alami, saudaraku. Dulunya saya miskin. Waktu saya nikah, saya gak bisa pesta karena gak ada uang. Saya gak malu memperkatakan sekarang memang itu kejadian sesungguhnya. Saya makan berdua, istri saya beli nasi padang harus bagi dua. Tetapi setelah saya mengerti firman, Roh Kudus mengubah saya. Sekarang saya orang-orang yang diberkati. Tapi jangan saudara melihat hanya sekarang. Lihat prosesnya, waktu saya mulai diproses bagaimana. Jadi saudaraku, Alkitab mencatat tinggal dalam firman itu akan membuat manusia batinnya kita berbuah-buah. Selain itu, kita merdeka, berjalan di dalam kemerdekaan. Setelah itu, apalagi yang kita dapat? Kemakmuran dan keberhasilan, bahkan dikatakan keberuntungan. Saya sampai hari ini merasa begitu menikmati keberuntungan, saudaraku. Banyak orang-orang di usia saya seperti ini, udah 70 tahun bersama istri,
makan ini gak boleh, makan itu gak boleh, makan ini gak doyan, makan itu gak doyan. Saya makanan apa juga doyan, malah menikmati. Saya bilang sama istri saya, kita bahagia amat ya. Makan sedikit aja, makannya sederhana, tapi nikmat banget ya. Saudara, itu karunia daripada Tuhan. Bukan karena saya, saudara. Saya gak pernah ke rumah sakit. 20 tahun saya menggembalakan, pernah jemaat Tuhan melihat saya ke rumah sakit. Di Opnam. Tapi saya melihat jemaat enggak mandir ke rumah sakit. Aneh sekali. Roh Kudus akan memerdekakan kita dari segala penyakit bila kita hinggap. Kita tertanam di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasihi, tanpa firman kita akan menjadi lemah. Dan kita akan penuh kegagalan. Kita tidak akan bisa berbuah-buah. Kita menjadi miskin, utang sana, utang kiri, utang sana, terlibat lagi dengan rentenir, dikejar-kejar rentenir, apa enggak bosan-bosannya. Selalu terkalahkan, menjadi babak belur. Kita menjadi budak, bukan menjadi kepala. Yesus kan menjadikan kita jadi kepala. Saudara tidak menerima janjinya karena saudara tidak tertanam di dalam firman. Yesus pernah menggambarkan, saudaraku, kehidupan manusia ini seperti seorang yang sedang membangun rumah. Ada yang dibangun di atas pasir, waktu ada taifun, ada badai, karena di atas pasir, pasirnya lari, rumahnya roboh. Tetapi bila dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan, ada badai, ada hujan lebat, ada taifun, ada topan, dia tetap kokoh berdiri. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang saya dapatkan, setelah pertama, kita harus tertanam di dalam firman. Kita harus berdoa dengan yakin. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu bukan saya loh yang ngomong, firman yang ngomong. Memiliki doa yang memiliki keyakinan yang kuat, itu hanya bisa terjadi bila kita memahami Alkitab, memahami firman Tuhan. Bila kita memahami, mengerti firman Tuhan, itu menentukan betapa kuatnya kita bersama dengan Tuhan. Apakah bila saudara berdoa, saudara sudah yakin itu akan diterima oleh Tuhan, akan berhasil? Mungkin saudara berkata, mudah-mudahan. Saya gak bisa tuh bilang doa saya tuh mudah-mudahan. Saya kalau doa, saya yakin. Karena saya berdoa minta sama Bapak saya yang mengasihi saya. Kalau kita doa dengan yakin, saudara, berarti tubuh, jiwa, roh kita itu tiga-tiganya terlibat. Jiwa kita meyakinkan, roh kita meyakinkan, tubuh kita pun meyakinkan. Apakah waktu kita berdoa, coba saudara merenung sebentar, apa waktu saudara berdoa, tubuh, jiwa, rohmu bersama-sama berdoa? Atau sementara mulutmu ngomong, pikiran kamu di tempat makan? Atau di tempat lain? Atau ada si kuasa jahat menuduh, menunjuk-nunjuk dosamu sehingga kamu bingung? Berarti, saudara, doa hanya bisa meyakinkan bila kita sudah menyerahkan kepada Tuhan segala dosa, segala kesombongan, segala keangkuhan hidup kita kepada Roh Kudus. Sehingga hati kita tidak ada lagi yang bisa menuduh kita. Dan kita percaya yakin di salibnya,
Dia sudah tanggung segala setiap dosa kita. Tuhan itu adalah kudus, saudaraku. Dia mau kita juga kudus. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau saudara masih terus-terus berbuat dosa, bagaimana saudara doanya bisa dijawab? Firman Tuhan jelas mengatakan, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku tidak mendengar, tetapi karena dosamu yang memisahkan kamu dengan aku. Kekudusan itu bukan didapat karena usaha kita, kekudusan karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita percaya itu, firman Tuhan bilang kita harus melakukan. Bukan mulut percaya, tetapi disuruh lepas dosa gak mau. Itu bohong namanya. Apakah di dalam doa kita, kita doakan yang kita inginkan, sehingga semua yang kita doakan apa yang kita mau, dan Tuhan menjadi pesuruh kita, kita suruh jaga rumah, kita suruh jaga anak-anak kita, apa begitu? Apa kalau kita berdoa, kita mau tahu Tuhan apa yang engkau mau, itu yang kita doakan. Jadi bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin, saudaraku? Tanpa kita bersatu dengan keinginan Bapa yang Dia berikan melalui inspirasi Roh Kudus dan kuasa yang ada dalam kita, kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tetapi kalau kita doa, kita berdoa sesuai dengan firman-Nya, karena semua apa yang Dia Tuhan mau itu sudah ada dalam firman. Kita berdoa memperkatakan firman-Nya jadi untuk kita. Kita berbahasa roh, karena Tuhan berikan kita berbahasa bahasa surga. Dan waktu kita berbahasa roh, kita yakin bahwa roh itu telah berdoa untuk kita lebih sempurna daripada doa kita yang kita gunakan dengan akal budi. Kita harus yakin doa kita dijawab Tuhan, karena kita telah bersatu dengan Dia. Ada amin? Ada amin? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang ketiga, saudaraku, ini yang terakhir. Bergaul dan hidup tunduk kepada Roh Kudus. Saya sengaja ngambil ayat firman-Nya bukan dari Perjanjian Baru, tapi saya ambil dari Perjanjian Lama. Mari kita buka Mazmur 25 ayat 12-15. Kita tahu Daud itu manusia biasa. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa Tuhan bilang dia berkenan kepada Tuhan? Karena itu kita mau belajar dari Mazmur Daud. Mazmur 25 ayat 12-15. Firman Tuhan katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan akan bergaul dengan karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah berdosa. Dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit. Matanya tetap terarah kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni. Daud hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan memberitahukan perjanjian-Nya dan melepaskan dia dari jaring dan jebakan. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan memiliki bumi. Luar biasa, saudaraku.
new normal tidak menjadi persoalan bagi orang yang percaya. Asal saudara yang pertama mau tertanam dalam firman. Kedua, berdoalah setiap hari dengan yakin. Dan ketiga, tunduk kepada Roh Kudus. Mazmur 25 ayat 13 tadi mengatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa saudaraku. Rasul Paulus juga mengatakan dia mendapatkan kekuatan dari Allah, bukan dari dirinya. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Kita baca ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punya dalam berjana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudaraku, semakin kita tunduk kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan memberi kita karunia-karunia, termasuk karunia hikmat. Bagaimana kita menghadapi masa-masa yang disebut new normal ini. Kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Kita perlu mengatur uang kita kembali. Kita perlu mengatur pengeluaran kita kembali. Oleh karena itu kita harus kembali juga kepada firman. Kita buka 2 Korintus 9 ayat 10. Dikatakan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita harus tabur, kita tabur. Apa yang kita harus makan, kita makan. Jangan kita terbalik-balik. Apa yang kita tabur, kita makan. Apa yang harus kita makan, kita tabur. Sehingga anak kita juga enggak ada beli susunya. Sampai utang-utang ke orang itu kan enggak lucu. Mari kita minta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini, new normal. Mungkin kesulitan-kesulitan akan terjadi, tapi kita enggak perlu takut. Kita pasti menang karena kita bersama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudara jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita nyanyikan lagu itu, salibnya, salibnya. Firman Tuhan sudah dibagikan. Di depan kita akan menghadapi satu masa yang disebut new normal. Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita bisa menang
yaitu kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Kita harus setiap hari berdoa. Setiap hari berdoa dengan yakin. Biarlah kita tunduk kepada Roh Kudus. Apa yang dikatakan firman, kita lakukan dengan segenap hati. Walaupun sulit, walaupun susah, kita jangan lagi berharap kepada manusia. Karena kita semua mengalami hal yang sama. Kita mengalami ombak yang sama, tetapi kita ada di perahu yang berbeda-beda. Mari, selamatkan perahumu sendiri masing-masing. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolongmu. Ajak dia bicara. Tunduk kepada dia. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar sabda-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam firman, untuk kami tetap tertanam. Untuk kami, Tuhan, berdoa dengan yakin, karena kami mengerti firman-Mu. Doa orang benar besar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Bila selama ini kami masih bermain-main, kami masih abu-abu, atau kami masih berkompromi dengan dosa. Ampuni kami, merdekakan kami dari dosa, Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Engkau menjamah setiap hati. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini, Tuhan, kami disatukan dengan tubuh-Mu. Dan kuasa darah-Mu memerdekakan kami. Membuat kami kudus. Makasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati roti yang ada di tangan ini. Bukan hanya sekedar roti, tapi ini adalah tubuh-Mu. Dan dipecah-pecahkan jemaat. Jemaat Tuhan yang saya kasih, peganglah dengan tangan kanan roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita ucap syukur, saudaraku. Kami bersyukur, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau memilih kami, Engkau mengkuduskan kami, Engkau memberikan Roh-Mu untuk memimpin kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Terima kasih, Bapa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan bangkit. Kita nyanyikan lagu itu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Oh,
di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami adalah bagian daripada tubuh-Mu. Engkau ada di dalam kami, karena kami ada dalam Engkau, karena kami adalah bait-Mu yang kudus Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang di rumah-rumah. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati mereka. Kami juga berdoa, kami percaya Engkau juga menyediakan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau membukakan jalan bagi kami. Sementara orang di dalam kesulitan, Engkau membukakan jalan bagi kami. Hikmat-Mu mengalir atas kami sehingga kami bisa melakukan sesuatu yang di luar apa yang direncanakan oleh manusia. Tapi itu Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Hamba percaya berkat-Mu terus mengalir kepada setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Bila ada di antara mereka yang hari ini sedang sakit, Engkau jamah. Kami juga percaya Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, untuk Presiden Jokowi, untuk kabinet. Biarlah kesatuan NKRI yang sedang dibangun Tuhan terus terbangun Tuhan. Masa-masa new normal tidak membuat Indonesia terpuruk, tapi makin Indonesia makin bangkit Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Utara, barat, selatan, timur, berkat-Mu mengalir untuk Indonesia. Berkat-Mu juga mengalir untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, untuk setiap usaha mereka, untuk setiap keluarga mereka, untuk setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Hamba lepaskan berkat-Mu. Firman-Mu mengatakan apa yang kami lepaskan, Engkau lepaskan di surga. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan, mari angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, pengetahuan kuat kuasa urapan daripada Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai-mempelai Kristus. Dan percaya katakan, Amin.